Mau jadi ketagihan, pengen makan lagi ya. Enak banget ya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putri Selo. Hari ini aku akan ngasih resep unik banget dan aku pakai Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini dimasak pakai apa? Dan aku pakainya cuma sayap ayam. Jadi namanya Coca-Cola sayap ayam. Kita lihat apa aja bahan-bahannya. Kalian penasaran? Ikutin terus ya, oke? Okay? Nah, hari ini kita bikin sayap ayam Coca-Cola ya. Kita masak sederhana, nanti bumbunya cuma bawang putih sama bawang merah aja. Dan sekarang lihat sampai usai video ini biar kalian tahu ya. Nah, kita rebus dulu ya ayamnya. Direbus semuanya. Oke, direbus bentar biar bakteri-bakterinya mati ya atau hilang. Gak usah lama-lama, yang pasti udah direbus-rebus bentar itu, oke. Terus kita angkat ya. Kita angkat, kita cuci. Nah, setelah itu kita panaskan wajan, oke. Aku udah ada cincangan bawang merah sama bawang putih, cuma pakai itu aja. Masukkan bawang merah ya. Gak apa-apa, banyak bawang merahnya, sedikit bawang putih ya. Terus kita masukkan ayamnya satu persatu. Tuang Coca-Colanya ya. Reaksinya itu bener-bener rame banget. Udah, sekiranya aja. Setelah dituang itu Coca-Colanya cuma nyemek-nyemek gitu aja, biar pelan-pelan kita masak. Ini kebanyakan bawang merah ya, karena aku maunya tuh sedap. Jadi ini enggak ditanpa air, tapi airnya Coca-Cola. Terus kita kecilin apinya, terus kita tutup ya, biar pelan-pelan mereka meresap dengan sempurna. Oke. Nah, kita tutup. Nah, ini udah selama 8 menit ya. Aku akan tambahkan sedikit garam. Oke. Terus gula putih ya. Oke. Terus kasih sedikit merica. Nah, ini Coca-Colanya memang airnya pakai Coca-Cola, jadi nggak ada air lain-lainnya ya. Terus kita aduk-aduk. Ini sayap ayam Coca-Cola. Kalau di sini namanya kayak holo. Ini airnya juga bisa diminum kayak gitu, enak banget. Kalian kalau beli Coca-Cola gitu dimasak sama ayam, cobain ya, enak banget. Terus tambahkan kecap asin sedikit. Oke. Selesai, kita tunggu 2 menit terus kita angkat.
Nah, akhirnya udah mateng. Ini namanya sayap ayam Coca-Cola ya. Memang versinya tuh seperti ini. Dan kenapa harus pakai Coca-Cola? Nah, ini cuma orang Hong Kong atau orang Cina itu nggak tahu kenapa mereka pakai Coca-Cola. Jadi aku ikut-ikutan dan aku sering mencoba. Kalau kalian, ini udah disaring ya sosnya tadi yang dari Coca-Cola. Terus ini rasanya tuh dalamnya kayak seperti krenyes-krenyes. Rasanya tuh Coca-Cola banget. Oke, aku cobain ya. Nah, akhirnya udah mateng. Ini sayap ayam Coca-Cola dan aku akan coba. Aduh, enak banget kayaknya nih. Jadi udah lama banget aku nggak pernah masak ya. Dulu pas di majikan yang lama itu sering masak. Aku akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Cuma dimasak selama 8 atau 10 menit. Yakin kalian harus coba. Kalian sering minum Coca-Cola? Kalian coba aja dimasak sama ayam. Masih kalian ngetagihan. Jangan ditaruh cabe ya. Nggak enak. Ayam Coca-Cola itu nggak ada cabenya. Enak banget. Jadi rasanya tuh pas digigit itu krenyes 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 tuh rasanya seperti kita minum Coca-Cola. Yakin enak banget. Mau jadi ketagihan, pengen makan lagi ya. Enak banget ya Allah. Yakin. Ada sausnya gitu kan, ada airnya gitu, kita celup-celupin terus kita makan. Asam enak banget. Nah, jika kalian kayak gini, kalau dikeringin kayak gitu atau udah dingin, kalian pengen diangkat lagi, kalian bisa steam ataupun digoreng-goreng bentar gitu, lebih enak juga. Pokoknya kalian harus coba ya. Penasaran? Masak dulu dong. Oke, okay? I love you all, bye-bye.